Bulan 5 dalam bracket tulis sawit. Oh, gitu. So, kalau kumpulan lain buat dalam bracket apa? Kecantikan, jahitan, digital, otomotif. Nanti saya rename lah tuan. Okay. Dalam folder ni, dalam dia ada jadual jadual-jadual tu lah yang tiga tu. Nah, mula dengan muka depan dulu. Okay, mula dengan muka depan. Ini muka depan. Ada yang depan kau. Okay. Kami RB081 iaitu oil pump plantation operation and supervision, dan saya ambil CU2 iaitu oil pump upkeep and maintenance. Okey, ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam dalam dokumen inilah. Okey, iaitu ahli jawatan kuasa, CPC, COPU, jadual pembagian WIM, jadual penetapan peratusan masa, jadual pembagian masa pembelajaran bersemuka, set WIM teori, set WIM amali. Okey, sekejap. Yang paling baik dekat sini pecahkan. Bila set WIM teori, buat dia punya kotak baru, set WIM teori, dia mesti mula dengan? Pelan mengajar. Pelan mengajar. Pelan mengajar. Lepas tu kotak baru. Pelan mengajar teori. Pelan mengajar teori, kod dia apa? Oh, gitu. Sebab ada banyak nanti ni. Betul tak? Akan ada banyak kan? So, kod dia apa? Sebab ini yang satu U4, 27-40 kan? Ya, 27-40. Itu kan? Iya. Kotak kod. Ya, sebenarnya dia satu ini satu kotak. Satu ini satu kotak. Satu. Pelan mengajar teori kod 27-40. Copy saja dia punya kod itu. Ha? Iya. Okey, nanti betulkan. Okey. Okay. Begitulah tekan ceritanya. Okey. Okay, seterusnya iaitu ahli jawatan kuasa pembangunan WIM. Iya. Ini kami letak pusat latihan enggak? Kami punya PB. Okey, dalam format macam ni enggak? Tidak. Dia ada jawatan dan dari mana kan? Oh. Macam inilah. Cuba. Cuba tengok ini. Dalam format dia macam itu. Oh. Tapa. Nanti betulkan ikut okay. Ini ya. Okey. Okey. Kan? Okey. Selepas cover apa kan? CPC. Lepas cover CP. Terus jadual-jadual. Jadual-jadual. Bukan. CPC. 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 Ini CPC. Iya. ECP. Tadi. CPC. Okey. Lepas itu. Kopu. Okay, very good. Ada set 1. Siap dengan set 1 semua cantik. Okay, seterusnya iaitu jadual-jadual lah. Okay, ni jadual yang jadual penjajahan kopta. Jadual penjajahan kopta kita tak mau. Tak perlu. Ada tak? Direct kepada jadual ini. Kita terus mau jadual yang bukan ini. Ini. Yeah. Jadual penetapan peratusan masa aktiviti pelajaran. So keluarkan yang tadi. Okey. Lepas tu ini adalah jadual pembagian masa. Ini pun tak mau. Belum. Yang kita mau yang mana? Jadual pembagian duit, jadual penetapan masa bersemuka yang yang ini. Okay. Kita mau yang ini saja. Okay. Yang tadi itu untuk kiraan saja ya. Okey. Lepas tu JPW. Lepas itu JPW. Yeah. JPW teori. Iya. Yeah. Okey. Lepas tu JPW amali.
Ya sepatutnya JPW Teori dan JPW Amali itu atas bawah. Atas bawah. Ya, kemudian mesti atas bawah dalam satu sheet. Nanti buat. Okay. Ya. Cuba tengok format yang diberi. Di atas bawah. Okay. Lepas tu masuk pergi set wim lah kan tuan? Okay, sudah selesai kita pergi set wim. Okay, ini pelan mengajar untuk teori. Okay, bagi besar pun tengok. Okay. Scroll bawah terang sikit cerita jangan panjang-panjang. Sudah terang berapa kali dah. Okay, pelan mengajar. Mengajar teori WA. WA 5 performance control dia punya apa ni? Code dia 27 daripada 40 lah. Okay. Ini adalah saya punya tajuk iaitu aktiviti kawalan kumpai secara bulatan di dalam sawit. Okay, dia ada dua tujuan dia iaitu terangkan kawalan kumpai dalam bulatan dan jelaskan kaedah kawalan kumpai. Okay. Untuk di teori yang melibatkan bahan dia kita ada asas penerangan dan asas penjelasan lah. Okay, laju. Saya bagi 15 minit saja. Okay, untuk persediaan kami tetapkan 20 minit. Okay. Tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk merapi kantong kosong. Oke, kalau di penyampaian kami tetapkan dalam 7 jam lah. Yang ini kami ambil dari kertas penerangan. Ya ada dua topik yang juga sampai gelap jadi luas terang. Bicaranya yang cahaya penggunaan dengan kesombongan awal kehancuran dalam 30 menit dalam saat kantong kosong. Silau kebaca yang keras penerangan dan nilai jadi pencahayaan yang berampura. Okay, semuanya adalah 8 jam lah. Okay, seterusnya yaitu genap penerangan. Penerangan tadi kalau di lesson plan kita tajuk ini dia mesti sama dengan tajuk kita penerangan itulah. Buat situasi hidup dan situasi langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai. Okay, tadi kita kami ada tetapkan dua tujuan, maknanya di sini satu kawalan kumpai sama dengan di lesson plan juga. Yang lemah akan kuat berganti rupa posisi belakang ke depan berubah tidak mudah berat. Ini yang macam diajar kalau ada raja perlu kaitkan kenyataan dia di mana dia kan supaya dia tidak buta lah. Tidak tahu apa tujuan dia. Okay. Dan ini dia menyembur. Okay, kami kaitkan dengan sini lah. Okay, maknanya di sini kami kaitkan. Cuma itu saja. Dia sembur apa ya? Racun. Kenapa tak diberitahu contoh ini beracun? Begitu ya. Okay, seterusnya inilah. Okay, endingnya kita ada dua tujuan, maknanya ada dua soalan lah yang kita nyatakan dalam penerangan kita. Seterusnya itu menunjukkan ini yang bagus. Apabila dia minta dua, maka dibuat dua. Kan, berikan dua kaedah dua. Ini bagus. Dia ada dua, I dan B. Atau paling baik ialah Roman 1. Ya. Jangan minta dua tapi buat satu garisan, dialah tak salah pun. Tapi bagus kalau minta empat buat A, B, C, D. Ataupun satu. Seterusnya, kita pergi kepada pelan mengajar Amali. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey ya, tadi. Okey, seterusnya. Seterusnya, pelan mengajar Amali. Pelan mengajar Amali. Ini sampaikan lagi. Okey, silakan. Okay, selamat pagi kawan-kawan dari station. Nah, kita mau makan sembahan kami. Ini adalah untuk pelan mengajar Amali. Okay, jadi targetnya adalah kawal rupai secara menyeluruh.
Cycle Living di ladang sawit. Okay, jadi kami punya masa adalah 33 jam. Okay, jadi kami punya tujuan pembelajaran adalah tentukan prosedur mitigasi kawalan rumpai secara bulatan di pokok sawit. Okay, dan yang kedua laksanakan aktiviti kawalan rumpai di bulatan pokok sawit, dan ketiga record aktiviti kawalan rumpai secara manual cycle weeding di ladang sawit. Ada tiga tujuan. Oke, kelas boleh paham apa kita hari ini. Oke, seterusnya kami punya peralatan. Oke, yang pertama dengar ini adalah paparan di sini, poster, dan untuk peralatan adalah seperti yang kita lihat di depan lah. Kita lihat ya. Tanda itu adalah untuk dia untuk habis tanah. Dia mencari supaya kompilasi itu gunakan dia industri. Dan panggil pahat ataupun chisel. Chisel. Kalau you buat tepi tu, you buat bunga, sebab kadang-kadang takut orang tak faham. Contoh macam you pergi kursus, ada cikgu ganti sandak apa ni, cikgu pun kena yang tukar nanti. Kalau you tak apa, contohlah macam tu je. Okey, terima kasih. Okay, jadi seterusnya kami akan teruskan dengan persediaan. Di sini ada masa 20 minit. Okey, kita berbolak-bolak ini bukan tentang maklum, tapi kita sesuai selesakan pelatih. Dan kemudian kita nyatakan tentang tajuk kawal rumpai secara manual cycle weeding di ladang pokok sawit. Oke, seterusnya kita sampaikan mengikut tujuan pembelajaran, dan ini akan berlangsung selama kita akan buat penyampaian selama 2 jam. Oke, 2 jam. Dan kita jelaskan tentang tujuan pembelajaran, tentukan cara menunjukkan prosedur aktiviti kawalan rumpai secara bulatan ataupun cycle weeding. Okay. Jadi sampai habislah kita jelaskan, dan juga sampai ke bagian 2 itu kita laksanakan. Nah, tujuan dia satu persatu kita akan ambil peralatan dan menunjukkan. Bukan sandak. Sandak itu orang Borneo saja panggil. Oh iya. Sebenarnya penggali. Penggali. Penggali atau spade atau shovel. Shovel. Nanti tukar penggali. Penggali itu tahu penggali kan? Siapa tahu penggali? Penggali. Sandak itu di Borneo saja. Ini bahasa Bidayo. Bidayo. Bidayo saja. Okay. Bahasa Bidayo. Sandok. Kuna Google. Penggali. Sindo. Pencampak besi. Ini sandak ini boleh mengganti cangkul. Kalau tidak, kalau peralatan tidak cukup untuk cangkul, kami guna sandak juga. Dia tujuannya untuk mengikis. Mengikis rumpai yang ada di sekeliling pokok. Oke, teruskan sambung yang tadi. Oke, jadi ini penyampaian ini akan berlangsung sampai aktiviti itu dapat dilaksanakan. Nah, kami sebagai penceramah akan buatlah sehingga pelatih pun paham. Dan seterusnya tujuan yang ketiga adalah record aktiviti kawalan rumpai. Okay, dengan record yang dilampirkan lampiran satu. Jadi pelatih akan merekod berapa pokok yang mereka luas bersihkan, dan itu akan diserahkan kepada penceramah. Okay. Okay, ini adalah pelan mengajar. Yang atas tu tengok dah okey. Atas ni atas bertambah sikit lagi. Atas lagi. Tengok yang bunga tu. Okey. Bunga tu. Okey, tengok dekat satu. Wah, ini buat apa? Tunjuk. Sebab ini adalah pelan mengajar untuk cikgu. Cikgu kena buat tunjuk dia, maknanya dia kena buat. Dia kena tengok. Okey, cantik. Ini nombor bawah. Dia sudah hilang. Satu okey. Okey, dua okey. Ada tunjuk. 2.2.
atas. 2.2. Tentukan. Bukan, saya rasa dia tertinggal satu. Betul. Terima kasih. Kena ada tunjuk juga mana dia. Ya, tunjukkan. Ada lisan je, format. Tak. Bukan, dia macam ni. Sebenarnya, okey, turun. Atas sekali, nombor satu. Nombor satu. Tak, ini formatnya begitu kan. Nanti orang lain akan letak, orang lain akan berubah. Sebenarnya, di sini sepatutnya apa? Kalau satu. Sini satu, inilah sempelan kan? Ya, betul. Okey. Ini satu di sini. Satu juga. Ini satu titik, ini satu roman. Tapi tunjukkan cara kita copy ni balik kan? Betul. Di sini baru jadi 1.1, 1.2 kan? Ya. Betul macam tu kan? Betul. Okay, thank you. Oh, yang macam saya buat. Dia tunjuk ini satu, yang lain tu dia step copy saja. Yang macam saya buat di plan mengajar teori kat sini? Ya, dia mestilah dia sama. Format dia. Okay. Cikgu tunjuk, student buat sendiri. Ya. Sebab dia cikgu tengah ikan. Dia nak bezakan plan mengajar dengan kerja. Ya, betul. Kita pun ada tinggal tunjukkan. Macam tadi, yang plan teori tadi. Okay. Kalau teori, cikgu tak tunjuk. Cikgu jelaskan, terangkan. Sebab kita mengajar kan? Lecture. Jadi, demo, cikgu kena tunjuklah. Very good. Okay, jadi kita teruskan untuk kertas kerja. Okay. Tengok sampai habis. Okay, yang terakhir itu adalah pengesahan. Jadi dia 11:40. Okay. Ini pelatih akan disuruh untuk melakukan kerja seperti yang diajarkan oleh pensara. Dan yang terakhir itu kita akan nyatakan tentang tajuk. Next. Ini amal yang akan datang yaitu kawal rompai secara kawalan kimia. Okay. Jadi kita teruskan untuk kertas kerja yang akan diserahkan kepada pelajar. Dan kertas kerja ini dia punya tajuk tetap sama di dalam lesson plan. Kawal rompai secara manual cycle weeding di ladang kelapa sawit. Jadi tujuannya adalah tentukan prosedur aktiviti kawalan rumpai secara bulatan di pokok sawit. Kedua, laksanakan aktiviti kawalan rumpai di bulatan pokok sawit. Dan ketiga, rekod aktiviti kawalan rumpai secara manual cycle weeding di ladang sawit. Oke, jadi peralatan dia punya ATM semua ada, satu klien satu, satu pelatih, satu peralatan. Oke. Skip saja. Jadi kita ada langkah keselamatan, ini sikap dan persekitaran. Okey, sekejap berhenti di situ. Alright. Dan turun bawah lagi. Apa salah di sini? Tunjuk. 1.1. Apa masalahnya? Di sini titik, di sini kurungan. Satu. Bukan, di sini sudah tidak ada tunjuk cara. Ya, bukan tunjuk. Di sini dia terus saja kepada tajuk ini. Tentukan. Iya, dia bermula ni buang semua. Tentukan. Okay, ini 1.1. Betul tak yang lain-lain? Betul, ini 1.2, ini 1.3. Okay. Ini periksa ni. Akan dibaiki tuan. So, yang tunjuk cara tadi, yang ini ialah di macam Cik Yusri bagi tahu ini di mana? Pelan mengajar saja. Sama macam teori juga. Yeah. Dekat lesson plan adakah tunjuk cara? Apa? Terangkan, tak ada kan? Yeah. So, ini dia jadi 2.1. Betulkan terus, nanti tak silap lagi. Itu laksanakan. Aigu. Itu bawah baru jadi A. Ini kalau begini ni kurang markah kita ni. Tidak, itulah. Okey, tak apa. Yang lain tu betulkan nanti. Okay. Bonus. Iya.
Okay, jadi kita perlihatkan juga tentang apa ini gambar raja, raja untuk panduan pelatih. Ini masa diberikan. Tadi 19 jam. 19 jam. Okay, jadi mereka akan melakukan pembersihan sekeliling pokok sesuai dengan raja 2. Dan mereka mengenal pasti tumbuhan ataupun rupa yang perlu dibuka, termasuk lain ini biopi. Ini yang menggunakan sandak tadi, sandak. Biopi, biopi. Ini yang anak sawit liar. Saya suka tadi frame. Iya, iya, iya. Sebab saya punya ini kan laptop tidak ada yang direct frame, mesti menggunakan box juga tuh. Oke. Tapi saya suka kumpulan ini, dia punya gambar itu, dia gunakan bahasa verb. Kan? Buang. Itu yang saya suka. Sebab ini ialah semua aktiviti kerja kan? Ya. So dia guna buang. Kalau yang teori, dia guna contoh anak sawit dia. Betul tak? Kalau teori. It is very good. Ini bagus. So boleh tambah markah sikit lah cover yang... Sikit je tu. Banyak saya ubah ni tuan. Okay, teruskan. Ini adalah pungut biji lerai lama dan busuk ke dalam guni untuk dibuang di tempat yang sesuai. Jadi ini adalah aktiviti juga untuk membersihkan bulatan pokok. Semua biji-biji liar itu yang dipanggil VOP, VOPS, dia akan tumbuh, jadi mesti dibersihkan. Dibersihkan. Oke, jadi terus. Buang sisa rumpa itu di bagian yang ditentukan anak di antara gawang. Oke, jadi kemaskan semua peralatan dan dimasukkan semula ke dalam store penyimpanan lah untuk pelatih. So, kalau mengundang tu cantikkan sikit, susun peralatan di store ke, di dalam store ke, kan? Okay, dari yang seterusnya itu tujuannya adalah merekod aktiviti merumpai seperti borang lampiran satu lah. Jadi pelatih akan catat berapa pokok dan mereka akan serahkan kepada pencari. Jadi yang terakhir itu kita akan nilai lah. Yang pertama prosedur kerja, prosedur aktiviti kawalan rumpai. Aktiviti kawalan rupai dan aktiviti secara manual. Okay, semua itu dicatatlah apakah itu diterima, terampil atau tidak. Hasilnya apa? Ya, hasil. Mematuhi. Apa hasilnya? Pokok sawit dalam keadaan bersih dan kemas. Pokok sawit dalam keadaan bersih. Bersih dan kemas. Yang kedua, rekod aktiviti manual cycle weeding dilengkapkan. Lengkap. Lengkap. Lengkap diisi. Okay, jadi ini adalah lampiran dia lah. Ini lampiran. Inilah hasilnya tu. Hasilnya. Dia mesti lengkap lah. Semua ada bila. Okay. Endingnya ini adalah mereka dapat merekodkan dengan lengkap. So itu saja yang punya penyampaian hari ini. Okay, ada apa-apa? Okay, very good. Betulkan ya. Sebelum hantar betulkan. Okay. Okay, terima kasih. Next group. Dari kumpulan sawit. Siapa mau? Next group. Orang pertama dapat tengok, dia ada masa untuk betulkan.